iaitu tegur Nabi jangan terlalu cepat sangat duk minta supaya wahyu diturun. Alhamdulillah, dua ayat ni adalah hubungnya dengan Al-Quranul Karim yang Allah Ta'ala cerita bahawa dia menurunkan Al-Quran dalam bahasa Arab. Lepas tu Allah menghurai ataupun menceritakan isi-isi kandungnya yang ada di dalam Al-Quran ni adalah sebagai peringatan kepada manusia. Semoga manusia tu bertakwa dan jadikan suatu peringatan yang berpaedah dalam kehidupan dia. Allah ayat lagi katanya, Maha Tinggi Allah yang maha benar dalam semua tiap-tiap perkara. Lepas tu tegur Nabi, wala ta'jal bil Qur'an min qabli an yuqda ilaika wahyuh, iaitu tegur Nabi jangan terlalu cepat sangat duk minta supaya wahyu diturun. Maknanya Al-Quran diturun, tetapi hak sebenarnya apabila siapa masa, siapa ketika, maka dengan sendiri Allah Ta'ala akan buat turun wahyu. Nabi pun apabila dia duduk kecek dengan Jibra'il, dia duduk tanya, Jibra'il, bapa tak mari acak-acak sikit? Bapa tak buat turun Quran, jadi seumur-seumur, kalau kecek mudah-mudah, nak hari kalau boleh, nak wiyadah seumur Quran baru-baru duduk royak kepada Nabi. Tapi Allah royak melalui Quran inilah. Katanya, semua tiap-tiap kara adalah melalui izin Allah. Allah Ta'ala izin, maka tuhewi kepada Jibra'il waktu turun Quran kepada Nabi. Tapi, kalaulah Allah Ta'ala tak izin, walaupun kehendak Nabi nak wi Quran ni turun semua, tapi Allah Ta'ala tak izin, maka tak izin. Nabi pun tak boleh terima Quran. Lepas tu, soal lagi. Bila Nabi baca Quran pun kena beradab dengan Jibra'il. Jibra'il baca, Nabi dengar. Lepas tu Nabi turun. Dan banyaknya ketika-ketika Nabi baca tadarus dengan Jibra'il. Nabi baca, Jibra'il dengar. Jibra'il baca, Nabi dengar. Alhamdulillah. Sehingga Allah tegur Nabi di dalam surah Suratul Qiyamah, la tuharrik bihi lisanaka lita'jala bih, jangan kamu cepat sangat, hei Nabi, dalam ha nak baca Quran. Maknanya Jibra'il baca tak ada habis lagi, Nabi turun dah. Ha ni Allah Ta'ala tegur Nabi, jangan. Bukan arti apa ni hina kepada Nabi, bukan, tapi tegur di sini artinya nak jadi Nabi tu beradab dengan Al-Quran. Apabila Jibra'il baca, Nabi dengar dulu. Dengar perhabis dulu, barulah Nabi ikut. Allah jamin kepada Nabi, tidak akan lupa selama-lama. Mung hei Rasul, hei Nabi, mung boleh baca seperti mana Jibra'il baca, dan mung baca kepada orang ramai pun macam itulah juga. Seperti mana mung terima daripada Jibra'il. Ini jenjian daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Akhir ayat 114 suruh Nabi ini berdoa. Berdoa sini cok cong cepok lalu, iaitu berdoa dengan tambahnya wahyu ilmu Al-Quran. Wa qur rabbi zidni ilma. Dan katakanlah, hei Muhammad, wahai Tuhanku, tambahkanlah kepadaku ilmu. Ilmu apa tu? Ilmu hak ibu sekali, iaitu ilmu Al-Quran. Alhamdulillah, kita pun lagu itulah kena minta semua dengan Allah Ta'ala, Rabbi zidni ilma, Rabbi zidni ilma. Alhamdulillah, Nabi pun dia selalu minta supaya ditambahkan kepadanya akan Al-Quran. Nah, akan ilmu sebagai apa ni, berbagai ilmu. Pas kita di dunia pada zaman learning pun, nah, dunia yang begitu banyak ilmu. Tapi dalam Islam ni, ilmu Quran adalah ilmu ibu. Ilmu ibu, segala ilmu merangkumi duduk di dalam Quran belaka. Cuma siapa pandai nak pergi gaib, lepas tu duduk di ulama dah nak. Duduk di orang bijak pandai, tapi dalam Quran sebuah ni, alhamdulillah,
meliputi berbagai-bagai dak tahu katanya ilmu gapo tu adalah tu. Semua hak baik, kebaikan yang menjadi ilmu, amal, bersih hati, menjadi orang juruh baik, semua tu ada dalam Quran belaka. Patu tambah lagi dengan hadis-hadis Nabi, sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Patu hak lebih pada tu lagi, maknanya bukan hak lebih dak, maknanya hak lebih lanjut. Lebih apa ni, sebagai hurai Quran dan hadis-hadis Nabi, iaitu nya puak-puak sahabat, amalan-amalan sahabat dan ulama-ulama di kalangan sahabat, zaman tabi'in, 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 mari tak tahu apa puluh lapis sampai ke kita hari ni. Semua tu kalau sekiranya duduk di atas dasar molek, bermaknanya masih lagi duduk di atas dasar nak kepada ibu ilmu yang Allah Ta'ala wi kepada Nabi, dan Nabi sendiri pun sebar Quran, sab wayak ilmu kepada ummah dia. Sampai hari ni boleh kita duduk belajar, kita duduk ngaji. Ini isi yang ada di dalam ayat 113 dan 114 surah Taha. Tengok terjemah dia sikit tak? Dan demikianlah kami turun telah menurunkan Al-Quran sebagai baca dalam bahasa Arab. Makan saya duduk hurai panjang, capung dengan bahasa-bahasa Melayu sikit. Nak jadi sedar eh kepada kita semua bahawa bahasa Melayu kita pun gitu, ada keistimewaan yang ada dalam bahasa. Lepas tu tiap-tiap bahasa pun dia ada keistimewaan dalam tiap-tiap bahasa. Tapi Allah Ta'ala pilih Quran ni dalam bahasa Arab. Bukan arti katanya Allah Ta'ala tu berbahasa Arab saja. Siapa tak pandai doa dengan bahasa Arab, doa dengan bahasa Melayu, doa bahasa Sia, bahasa Jepun, tak ada apa. Tu herti belakang. Cuma Allah Ta'ala wi istimewa Quran diturunkan dalam bahasa Arab. Dah Injil apa bukan? Taurah Allah Ta'ala turun, buat turun dalam bahasa Hebrew. Bahasa Bani Israel yang dia kecek pada waktu tu, pada masa tu. Nah, Nabi Musa, Nabi Isa keturunan daripada Bani Israel belakang. Dia kecek dengan bahasa Hebrew dia. Tapi Quran tu hewak turun dalam bahasa Arab, maka daripada bahasa Arab itulah diterjemuh Quran dalam tiap-tiap bahasa. Hampir-hampir seluruh dunia pada hari ini adanya Quran diterjemuh, adanya hadis-hadis Nabi diterjemuh. Lepas tu diterjemuh banyak sekali dalam bahasa Inggeris, diterjemuh banyak dalam bahasa Inggeris. Sebab apa tu? Sebab orang seluruh dunia banyaknya boleh baca bahasa Inggeris. Dia terjemuh. Jangan kita ada pahal katanya, oh terjemuh dengan apa ni, bahasa Arab banyak sekali. Tak. Ibu asal tu bahasa Arab lah. Kitab-kitab yang orang Arab duk tulis. Tapi diterjemuh ke bahasa Inggeris banyak. Hanilah kita pun. Nah, kalau boleh kita menguasai bahasa-bahasa yang diguna di atas muka dunia ni jadi banyak. Kalau pandai bahasa Melayu so, bahasa Sia so, maknanya miskin kita. Miskin sebab dua bahasa yang kita reti. Bahasa yang tiga, bahasa yang keempat kita tak tahu. Kalau boleh kita jadi usaha dalam hidup kita, we boleh banyak bahasa. Barulah insya-Allah kita kaya, cerdik, bijak, luah cara kita mikir dengan sebab kita banyak-banyak bahasa kita tahu. Alhamdulillah tu pun bukan duduk dikatanya orang reti banyak bahasa, orang cerdik semata, tak. Tapi umumnya orang ada banyak bahasa yang reti, orang tu orang luah. Cara mikir dia tu bukan perih-perih, bukan tamada. Sebab apa? Sebab banyak dia duduk dengar, dia duduk kaji, dia duduk baca, dia duduk gotul ni, banyak bahasa. Cuba kita tengok sikit sebanyak dalam pimpinan Ar-Rahman, terjemahnya dalam 9:2-3. Yakni sebagaimana kami menurunkan kepadamu wahai Muhammad akan ayat-ayat yang telah lalu yang menjelaskan perihal umat-umat dahulu kala dan amare-amare bagi orang-orang yang ingkar supaya mereka mengerjakan apa yang disuruh dan meninggalkan apa yang dilarang. Ini ayat belum pada ini. Maka demikian pula kami menurunkan Al-Quran seluruhnya dalam bahasa Arab dan dengan tujuan yang sama orang-orang Arab dan orang-orang yang pandai bahasa Arab. Alhamdulillah. Ini kita ada nak ni dah. Ya orang Islam kita ni, dia panggil tak lepas gi kalau sekiranya tak pandai bahasa Arab. Pandai buat macam mana? Saya usaha bercakap dah. Duk ngajar, minta maaf dah, royak sikit. Duk buat hari Sabtu, hari Ahad.
pagi-pagi lepas ada semaya subuh, lepas ada baca tafsir lagu ni. Wah, tapi dengan sebab nakrian ya ya ada banyak ke apa? Banyak radak lah. Orang tu pandai banyak, orang ni pandai sikit. Jadi nampak katanya tak berjaya. Saya yakin, saya tak katanya saya tak berjaya mengajar bahasa Arab. Lepas tu duk royak katanya satu kita nak pergi pehel Quran. Jadi kita baca Quran selalu. Quran pun Quran terjemuh mukaddamnya. Ini dia baca daripada pimpinan Ar-Rahman juga tuai tulah yang nulis, iaitu nya Syekh Abdullah Muhammad Basmih. Dia terjemuh. Jadi baca 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 nak habis juh dah. Daripada hari Sabtu Ahad pagi 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 insya-Allah tak banyak hari lagi habis juh. Kita anggap katanya mukaddam. Tengok makna dalam bahasa Arab hak kita tahu lepas tu ramai 78 orang nak pakat tengok bahasa Arab sikit sebanyak. Inilah yang Allah royak di dalam Quran. Kalau boleh, saya secara peribadi saya dah, saya katanya kalau boleh tiap-tiap orang we adanya bahasa Arab walaupun sikit sebanyak. Sebab untuk kita nak pergi pehel baca air kita dalam semaya, baca air kita dalam Quran. Saya berasa tak siapa maksud kalau sekiranya orang hanya baca Quran dengan tak pehel makna. Tak leksin. Bahasa Arab ni dia kena guna bahasa, guna lama masa dia. Bukan arti katanya kena duduk ponok ataupun ngaji sampai 10 tahun baru, tidak. Ya ada wiktikan orang-orang duduk ngaji luar negeri, tak. Ni boleh. Ni boleh. Ngaji bahasa Arab boleh kecek. Boleh pehel. Daripada abata dia ngajar. Alif, ba, ta, tha, ja, ha, khom. Orang-orang Jepun pergi ngaji di Mesir. Masa saya duduk ngaji di Mesir, orang Kauli, orang Jepun, orang mana, beli tiket kapal terbang, pergi duduk di Mesir, ni boleh. Tapi, witi dia ngajar tu, ya, ngajar cara, ada cara dia. Ni boleh, ni boleh kecek. Dengan orang tak reti, walaupun sikit. Lepas tu, kita nak cari juga, witikan, ngajar bahasa Arab di tempat kita ni, cuba kita perhati, budak-budak ngaji bahasa Arab sejak daripada kecil-kecil lagi. Sengah-sengah sekolah tadika ngajar bahasa Arab di sekolah pratum. Siapa kecok matiom, siapa kecok mahawithialai dah. Minta maaf dah, tak reti. Boleh pakoh-pakoh gitu, ngungu pelah-pelah panggil. Boleh sikit-sikit gitu. Kena keceluk luar negeri kalau gimana. Tak, kalau sekiranya kita buat banjakan, sungguh jadi berbahasa Arab, dengar bahasa Arab, kecek bahasa Arab, Masya Allah. Lama-lama dia boleh. Tak sadut tak ni boleh sangat. Letak katanya 2-3 tahun. Lama-lama dia usaha sungguh. Gapa-gapa orang Melayu kita yang dia tengih sungguh. Ya, boleh. Ha, tu. Itulah. Hana rakyat katanya, hak penting duduk situ. Nah, lagi kita baca. Dan dengan tujuan yang sama, orang-orang Arab dan orang-orang yang pandai bahasa Arab akan mengetahui kandungannya secara langsung. Ya reti. Sebab dia ngaji. Bila dengar tu, ya reti. Katanya insyaAllah dia akan meresap masuk di dalam jiwa dia. Sebab tu kita semaya, kita paham makna dengan kita tak paham makna, ya berlainan tu, ya tak serupa. Sebab dengan tu email dia baca, kita dah dengar di belakang, kita tak paham makna, kredit kita ya kurang lalu dah. Turun. Khosyok tak khosyok suku, tapi tak paham apa hati email dia baca. Hak kita dah baca sendiri pun kita tak paham. Tapi kalau sekiranya kita paham bahasa Arab, paham isi Quran, masya-Allah, jiwa kita duduk pah, duduk dengan Quran dah lah. Sebab kita paham. Takbir pak Allahu Akbar. Hak kita duduk baca, buat email baca kita dengan dia jadi khusyuk. Ha inilah. Nak buat macam mana dak? Tulu-tulu we jawab per eh. Mengetahui kandungan secara langsung, manakala orang-orang yang tidak pandai bahasa Arab itu akan apa, juga mendapat faedahnya dengan mempelajari makna dan pengertiannya yang sebenar. Kena pakat-pakat ngaji lah. Pak orang tak reti bahasa Arab, kena mengaku katanya, kita tak pandai bahasa Arab. Pak wikti nak wikti Quran, nak buat kan? Kena ngaji, kena baca, cari wik masa kepada Quran. Nah, kita kena wui masa kepada Quran. Yang noi saya minta ni. Tiap-tiap orang kalaulah tak pandai sungguh baca bahasa Melayu ke bahasa Sie, dengar wui jadi telinga kita ni jadi saksi katanya kita dengar kuamai Al-Quran dengan lain. Ayat sungguh tu. Tak tahu nak ayat lagu mana.
guna telinga dengar siapa habis sebuah Quran. Ha, selain daripada baca Quran, dengar makna dia. Siapa boleh bahasa-bahasa baca bahasa Melayu, bahasa Sier, pilih hak mana dia minat. Alhamdulillah. Kalau boleh bacalah semua. Tak masalah dah, baca siapa habis. Wujadi boleh wayak kepada diri sendiri. Oh, aku Quran sebuah, aku baca dah makna dia sebuah. Jangan Allah dengan orang putih. Jangan Allah dengan orang Yahudi, orang Kristian. Dia baca Quran lebih daripada kita lagi. Kita orang Islam, orang Melayu utama sekali. Melayu pun tak mana. Minta maaf ni lah, cecek sungguh-sungguh ni. Sebab tu saya dah jadi berat bab bahasa kemarin ni. Orang Melayu tak reti Melayu. Tulis Jawi pun tak boleh. Tak boleh. Kena mengaku katanya, hak sungguh lagu ni. Ha, apa? Orang Melayu tak reti Melayu, dah payah nak wayak dah ni. Sungguh katanya kita kecek bahasa Melayu. Tapi tulisan Jawi, tulisan hak dikatakan ambil daripada bahasa Arab belaka ni. Abata fajaz. Tambah sikit-sikit ya. Tambah nyu, tambah go, tambah po. Ha tu. Tambah 45 ekor tu. Melayu kita tak pandai Melayu juga. Pasal tak arah nak wayak. Ha inilah. Perlu kepada cokeh semula. Cokeh. Bakit semula. Saya bukan bersemangat Melayu. Tiap-tiap bahasa pun boleh. Kalau boleh orang faham, alhamdulillah. Gitu nak ayat. Cuma nak jadi Melayu kita pun naik dan bangun. Nak orang kita baca. Kalau minat dengan bahasa Sier pun tak ada apa. Minat bahasa Kokai siapa honohu. Cuba baca. Nak diusaha tu, nak wirti tu. Tak ada penting di bahasa sangat. Siapa pandai bahasa orang putih? Baca lagi. Alhamdulillah. Ni jadi kupah. Lepas tu hurai dipanjang sikit, minta maaf dah. Kalau sekiranya ada kasar, ada tersandoh, tersilap. Saya hasrat sebenar-benarnya. Mikir kata, nak buat lagu mana? Dia jadi umah. Tempat kita ni jadi maju. Dengan agama. Nak jadi lagu tu. Lepas tu maju dengan Quran mula-mula sekali. Lepas tu yang kedua, maju dengan sunnah Nabi. Ajaran Nabi nak jadi funfu. Pakak sebar jadi banyak ajaran Nabi, insyaAllah. Nah, melalui khutbah, ceramah, bayat apa, duk royak kepada orang ramai. Pakak ambil hak benar, mari royak hak jernih, mari royak kepada orang ramai. Jangan duk ambil hak pelong-pelong. Minta maaf dah tok guru, babo, ustaz. Kalau sekiranya duk ambil hak pelong-pelong, hadis maudhu', hadis pelong, mari royak dah tahu ngomngai, mari mana dah tahu royak kepada orang ramai. Ha tu. Pas masuk dalam Facebook, orang pakak duk dengar belakang, pakak duk royak, pakak duk sabar, royak. Ingat molek. Ngajar adalah amanah dan royak benda hak sebenar tu adalah satu amanah daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Saudanilah, wallahu a'lam wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.